Masjid ni mempunyai reka bentuk sekali pandang seperti di ruang angkasa. Wih, kalau masuk dalam tu nampak sangat indah dia tu lah. Assalamualaikum. Dah solat ke belum? So, jumpa aku lagi dalam rancangan Nengok TV. So, kali ni aku pun lepas balik masjid. So, ada Pak Imam tu cerita dengan aku tentang 8 masjid terpelik di dunia. Banyak je masjid-masjid yang ada dekat dunia ni yang lawa, yang besar, yang pelik pun ada. So, hari ni punya cerita aku nak cerita tentang 8 masjid terpelik di dunia. So, tanpa buang masa, kita pergi nombor 1 guys. Nombor 1, Masjid Lala Mustafa Pasha. Masjid ni merupakan sebuah gereja Saint Nicholas yang dibina pada tahun 1298. Namun pada tahun 1571, kerajaan Uthmaniyah telah mengambil alih Cyprus dan telah mengubah gereja ini menjadi masjid dan diberi nama Lala Mustafa Pasha, yang merupakan nama salah seorang pembesar Empire Uthmaniyah. Semua reka bentuk Kristian telah diubah dengan ciri-ciri Islam dan elemen seni bina gereja itu masih dikekalkan. Nombor 2. Nombor 2. Masjid Besar Samara. Masjid Besar Samara ni juga dikenali sebagai Masjid Malwiyah yang telah dibina pada abad ke-9 oleh Khalifah Abbasiyah yang terletak di Samarien, iaitu sebuah bandar di Iraq. Kalau korang tengok masjid ni, mesti korang lapar sebab masjid ni berbentuk seperti kek 6 tingkat dan yang uniknya, dia telah dibina menggunakan batu bata tanah liat. Sebab lama-lamanya cerita kan, diorang banyak bina dengan tanah liat kan. So, pada pembinaannya, dia merupakan masjid terbesar di dunia pada zaman itulah. Masjid ni telah diwartakan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. So, nombor 3. Nombor 3. Masjid Damdi. Masjid Damdi merupakan sebuah masjid yang kecil dibina sekitar tahun 1567, mempunyai seni ukiran kompleks yang sangat-sangat-sangat cantik. Masjid ni telah dibina pada pemerintahan Ratu Chan Bibi yang beragama Islam. Masjid ni pula dia terletak dekat Ahmednagar, India. Masjid ni dia beri nama Damdi kerana dikatakan ia dibiaya oleh golongan fakir dan buruh yang mempunyai mata wang Damdi yang merupakan mata wang yang paling rendah nilainya. Nombor 4. Masjid Sancakla. Masjid Sancakla merupakan sebuah masjid yang sekali imbas bila dilihat tidak nampak seperti sebuah masjid. Bila korang masuk kedalaman masjid, baru korang tahu yang dia sebenarnya sebuah masjid. Masjid ni terletak di bawah tanah. Lepas tu, dia telah direka oleh seorang arkitek terkenal di Turki bernama Emre Arulat. So, masjid yang berkonsepkan semula jadi ni unik kerana ianya kelihatan seperti sebuah gua. Nombor 5. Nombor 5. Masjid Cina Melaka. Masjid ni terletak di Kerubung, Melaka. Masjid ni mempunyai reka bentuk seni bina dari Cina. Ini kerana bentuk menara masjid ni seperti pagoda dan reka bentuk seperti gaya seni bina Cina. Masjid ni dia telah dipengaruhi dari masjid yang terdapat di Shanghai, Cina. Seni bina masjid Cina ini dimiliki oleh Persatuan Cina-Cina Muslim Malaysia. Nombor 6. Nombor 6. Masjid Rijeka. Masjid Rijeka ni dia terletak dekat Croatia, Eropah. Masjid ni mempunyai reka bentuk sekali pandang seperti di ruang angkasa. Wih, kalau masuk dalam tu nampak sangat indah dia tu lah. So, masjid ni dibangunkan hasil kerjasama daripada seorang pengukir arca yang sangat terkenal di Croatia, iaitu Dusan Zamonja. Kiranya Dusan Zamonja ni dia inspired by Empire Turki ketiga zaman pemerintahan sebagai inspirasi dia. So, terbinalah Masjid Ranjoka. So, nombor 7. Nombor 7.
Masjid Agung Xi'an. Masjid Agung Xi'an merupakan masjid yang tertua, yang terbesar di China, yang mula dibina pada 742 Masihi, yang masih wujud dan kukuh sehingga sekarang. Ia dibina selepas mendapat kebenaran secara rasmi untuk amal agama Islam dari Maharaja Gaozong dari dinasti Tang. Nombor 8. Masjid Besar Jin. Masjid Jin merupakan sebuah masjid yang pertama kali dibina sejak abad ke-13 dengan gaya seni bina Saudana Sahelian yang terletak di sebuah kota purba yang masih wujud yang dikenali sehingga kini dengan nama Jin Mali. Tetapi struktur terbaru masjid ini telah dibina menggunakan selut dan lumpur pada tahun 1907 lagi. Masjid ini telah diwartakan sebagai tapak warisan bersejarah oleh UNESCO. So, itu saja untuk kali ini tentang 8 masjid pelik yang berada di dunia. Terima kasih kat pakcik yang ajar, yang cerita kat aku tadi. So, aku nak minta maaf kalau aku ada salah silap ke dari kata perbahasaan aku. Minta maaf sebab aku manusia biasa. Jangan lupa komen kat bawah ni guys. Like, subscribe, share video ni kalau korang minat. So, jumpa aku lain video insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.